ada Gilang, ada Andika, ada Asuria, ada Ronald. Nih suasana shopping kita. Ada Gilang, ada Andika, ada Asuria, ada Ronald. Nih suasana shopping kita hari ini. Kalian kalau yang mau nitip salam bisa. Kru kita semakin sedikit karena mereka semua lagi berjuang. Cuma lagi duduk aja ya. Iya, kadang dipakai ada. Lalu Bang Wendy yang paling lucu the best deh. Fatmawati kali ya. The best Fatmawati. Yo. Hai, Ji. Hai, Ji. Sehat ya? Salih lu mana? Oh iya, Bang, gua ngambil nih. Kok Pak Wendy gak tutup rambutnya? Itu dia, udah tua. Masih ada? Udah mau tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih ya Mama, Bu Yesi. Maaf ya minggu lalu kita tetap biasa. Demi keamanan sih ya pasti. Ya jadi hari ini kita akan syuting setting 1. Jadi kreatifnya ada Linda. Halo Freda. Hai Freda. Ada apa? Udah siap ya? Freda temennya Thor ya? Bukan. Freda Tor. Freda temennya Pasha. Ya, Freda Pasha. Tadi ada Pasha. Tahu lagi Freda. Freda temennya Fiksi ya? Sepeda dong. Lanjut ke Lila. Banyak ya? Hai Jar. Mr. Absul promotor Freda. Mr. Absul. Freda temannya sakit kepala ya? Freda. Tiba-tiba gue yang berubah jadi Absul. Freda temannya sakit kepala ya? Buat Freda. Posisi ya. Jadi kita komandan. Freda mas sambel enak. Peda. Peda. Sinopsis saya ini, komandan di hari ini sangat memperhatikan kebersihan, kerapihan, sampai dikira menghindar positif. Jadi berlebihan banget ke kerjaan ini. Kita komandan kita pemerintah itu kan bang. Kita apa? Sanitizer. Kita apa apa disemprot sama komandan. Kita para polisi ini termasuk Ayu gila kewalahan mengikuti maunya komandan. Ternyata di akhir ketahuan kalau komandan ini gugup karena ada tante Yasi, ibunya Amanda datang ke lapor Pak dan ibu Yasi ini sangat cinta kebersihan dan kerapihan. Nah di sisi lain ini ada Karena ini perannya jadi penipu yang lagi nyaman jadi tukang bakso. Nanti ada videonya kita play. Yang mana tuh? Yang pura-pura jatuh. Oh yang di tikungan. Gila ya? Jatuhnya sinetron lu. Apa sih? Nah nanti video viral. Karena ini tukang bakso pura-pura jatuh, Pak. Pasti pura-pura jatuh. Barang iba. Biar orang iba. Karena kan bakso pada jatuh. Di sini ibunya Amanda kan. Biasa ya. Amanda itu diperebutkan sama saya sama sengit banget. Jadi nanti kita akan berlomba menjilat tuh. Menjilat ya. Paling kenal, paling akrab gitu-gitu. Tapi ibunya itu udah lebih kenal setia dari tantangan. Iya, jadi ternyata kita diem-diem udah mendekati secara saya udah main ke rumah gitu-gitu. Oke. Okay. Tapi sorry. Saya tahu. Saya tahu. Enggak. Jangan ikut-ikutan lu. Iya, tapi yang muda aja udah, yang muda yang berkarya. Selain melakukan pergerakan masing-masing. Nah, Pare ini udah maju ke ceritanya, tapi kok ada sih orang lihat orang beli 3.000. Enggak ada kerjaan ya. Biarin apa dia senang lihat kita. Hah?
Lu gak pasti pada ramah. Ini pada ramah-ramah tuh aslinya tuh. Kadika. Oh, dia doang yang sombong. Di meja itu ada beberapa senjata. Ntar bisa dimainin misalnya. Ini kalian sebagai polisi tebak-tebak nama-nama senjata ini. Terus gimana cara menggunakan senjata? Lebih baik kita jadi orang awamnya. Mainnya ketiga dia lupa sini. Dia akan kasih tahu kalau ada penyusup datang. Ya ketahuan dari CCTV atau ini. Sir, tiba-tiba nanya, nggak ada makanan men? Ini nafkah banget. Bayar sur. Lu yang main. Bener sur. Ya kita obrolin bener sur. Nanti Pak Andre, kita bawainnya sama Pak Dika, buat nampak. Kalau di sini pada saling ngomongin satu sama lain. Dah, gue mau ngomong depan lu, Dre. Nah, lanjut di senasi. Nah, nanti di senasi ini udah konsep Pak Gila, Bu Ayu, sama Surya ini mau nemuin kita posisinya komandan. Nah nanti apa tugasnya mengawal barang-barang yang ada di formasi, terutama yang ada di area jendela yang berjauhan. Enggak juga sih. Baik. Nah nanti Pak Gila ini tugasnya adalah menghitung biji ada hijau. Jumlahnya harus 99 sesuai dengan komandan. Tujuannya apa ini? Nah nanti itu Greenfield di belakangnya ini TDS yang minta. Oh. Jadi TDS ini kayak mau pengenalkan komandan lah. Sebagai salah, dia mau dekat yang mana. Nanti saya datang sini. Oh, saya mau gimana? Panci itu, mulai 1999. Kuaci ditaruh di piring, harus dapat semua. Sama soal kebersihan, karena dia ini sangat memperhatikan kebersihan. Nah, habis itu, nanti pasal ya, ini emang diminta komandan buat merapikin transparansi selama tahun ke belakang karena akan ada apa inspeksi dari pusat. Nah, lagi pada sibuk ini entar pada sibuk ya. Pak Gila lagi itu apa ada hijau, Pak Surya lagi bersih asin. Bu Ayu posisinya ada di jendela mana ke komisi ya. Entar Parola muncul. Parona muncul di depan itu sama Bu Ayu. Nah yang lain sibuk, kan Parona nanya, apa ruang barang bukti di mana? Terus Bu Ayu polos, kasih tahu, oh ruang barang bukti, itu ada di depan mungkin memang. Ah, terus saya, kata Bu Ayu, ini saya antar. Tapi Bu Ayu yang antar, Parona antar saya. Ini cuma pendek aja di situ, Mak. Pendek aja dulu, habis itu masuk, kalau ini panik, nyari-nyari masih gak ketemu nih si penyusup ini. Nanya-nanya ke Pak Gila, Pak Surya, terus Pak Gila, wah kayaknya orang kantor itu yang diantar yang Ayu, itu kita sulit. Nah hasilnya kan itu karena hasilnya masih disinin banyak apa hasil-hasil. Ya itu kalian aja gue kesini itu kasih tugas sama komandan. Ini nggak rumah-rumah aja terus ya. Alfred, Pak Wendy, Pak Dinda sama Gila. Nah abis itu hasilnya kan masih ngadep ke arah ruang senjata. Nanti frame Parona dengan gaya mundur ya, mundur pelan-pelan. Asurnya juga nanti nanti cek pelabingannya dulu ya, Jare. Iya, Pak. Dari mana ke mananya. Asurnya mundur-mundur, tabrakan, bisa di sini. Ditambah sama Asurnya, udah kejadian di sini, kejadian di sini. Baru Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi, iya. Nah, di bawah saat ini, Pak Edi tahu, wah ini saya kenal nih. Ini tuh, terburuk. Kalau lu kaya ingat, oh iya, gue baru ingat kalau gue baru dapet barang bukti, baru di sini nanti di-play materi 3-nya ya.